Aduh. Lagi tiduran. Ya ampun, Kak Angga Kumisen. Kalian guys lebih suka Angga Kumisen apa enggak? Kamu sendiri lebih suka Kumisen apa enggak? Jawab, ih. Lagi apa, Kak? Lagi gabut. Gak ngapa-ngapain. Ya, lagi apa? Sumpah. Lo sehari-hari ngapain, Kak? Makan, tidur, jalan-jalan keliling rumah. Terus ih, parah banget jalan-jalan. Jalan-jalan di rumah aja. Enggak keluar-keluar. Keluar sih. Keluarnya ke sawah doang. Enggak ada orang di sawah. Enak banget. Aku ngapain ya di rumah ya? Gue nonton drama sampai ketiduran, bangun lagi. Dah gitu aja kerjanya. Kasian banget ya. Paling enggak aku juga kadang-kadang main ini. Seru tau. Main ini, main werewolf. Sama-sama. Harus ikut deh besok-besok. Nggak besok-besok. Kapan-kapan. Kadang-kadang main. Gue nggak main werewolf. Kan kita pernah main bareng anak-anak dari perusahaan. Iya. Ntar main. Sih, seru. Gak ngerti. Iya sih, susah. Agar rambutnya nggak diwarnain katanya. Kamu bilang ke aku coklat. Aduh, bohong. Siapa coba lagi yang mau minta tolong? Di sini nggak ada salon. Nggak tahu maksudnya, bukan nggak ada. Nggak tahu juga ada apa enggak. Minta tolong. Takut zong loh. Kamu, kamu ke salon juga kan kemarin ya? Apa iniin sendiri? Iya, aku awalnya sendiri. Cuman kayak terus zong kan. Rumah gue kan deket belakang masjid, depan-depan. Aku juga kalau ada azan pasti langsung kedengeran, deket. Kalau aku kemarin bukan ke salon sih, jadi ke rumah orang yang iniin. Ya emang dari dulu tuh langganan banget dari nyokap gue kecil. Eh, pengumuman Virgo kapan nih? 17. Penasaran gak? Aduh, penasaran tahu yang main siapa. Ih, kok udah bocorin sekarang ah? Gak boleh dibocorin. Tahu dari mana? Ih, kok tahu? Terus orang-orang bikin asumsi nih, gue yakin. Asumsi apa? Enggak, aku gak main di sana guys. Ya ampun, katanya apa? Kak Angga lagi di mana? Di Lombok, guys. Jangan Angga, Leonya males lagi mumpul gua. Kocak. Kak Angga Kumisan pasti seneng ya. Main filter nih dia sekarang guys. Enggak sekarang punya filter aku. Astagfirullahaladzim. Enggak berhenti enggak. Mana dede bayi? Di luar. Di kamarnya kayaknya. Nih, setelah kita live bareng aja, kalian pasti nanyanya itu aja kan? Nanya itu aja itu apa? Itu pokoknya.
banyak banget filternya. Udah main filter banyak banget enggak? Eh, tau enggak? Kemarin ya, aku lihat galeri. Banyak banget kita tuh foto di kolam renang. Emang? Banyak banget. Banyaknya tuh banyak banget. Sebanyak kayak, itu. Anjir, ini gue sampai keriput kali di kolam renang itu foto. Duh, kangen ke bioskop. Iya nih. Bikin ini dong, Zar. Oh, ayo kita hit or miss ya, gak main. Gimana cara main? This or that. Belum mandi ya kalian? Belum lah. Ngapain mandi ntar kotor lagi? Iya enggak? Yoi. Ayo guys, this or that buat kita berdua. This or... Pengen nonton Mariposa nanti ya. Kapan lagi sayang? Film kamu? Eh, film baru ya? Kapan tayangnya? Belum selesai. Itu tuh udah ada yang nanya-nanya tuh. Kopi atau teh? Teh. Kamu kopi atau teh jawab? Kopi. Tapi teh juga lebih sering minum teh sih sebenarnya. Tapi kopi juga suka. Juna atau Iqbal? Juna. Iqbal lah. Gak usah ditanya. Indomie goreng atau rebus? Apa? Goreng apa rebus? Goreng. Goreng. Mariposa atau dua garis biru? Mariposa apa dua garis biru? Gak bisa dipilih sih itu. Gak bisa dipilih. Parah banget kalau lu milih satu, parah banget. Oke, gak bisa dipilih. Susah. Nasi atau kentang, apa sih pertanyaannya? Nasi. Nasi lah. DBU atau Mariposa, gak bisa dipilih guys. Iya, gak bisa dipilih guys. Gendut atau kurus? Apa jawab? Gak salah kan lo mau jawab? Gendut deh. Kamu kurus pasti. Aku apa aja? Sama aja. Iya sih, sama aja. Ayam apa sapi? Kalian tuh nanyanya kreatif ya, suka deh. Ayam apa sapi? Ayam. Ayam. Sapi, padahal kamu mah jahat. Sapinya gak dianggap. Ih, aku lebih sering makan ayam. Sama sih. Nikah cepat atau pacaran lama? Lama. Nikah cepat. Nikah cepat. Gue juga nikah cepat. Kalau pacaran lama, ujung-ujung gak nikah, sering banget. Kalau nikah cepet kan setidaknya udah mencoba kalau misalnya ending ya, akhirnya pisah gitu. Eh jangan pengen berakhir pisah sih. Ya kan, who knows. Ya sih. Aneh banget sih, pacaran atau komitmen. Ya kalau pacaran tuh pasti berkomitmen sih. Gimana sih pertanyaannya? Maksudnya gimana? Apa pertanyaannya? Apa lagi ya? Lu kan ketawa. Ditunggu atau ceplok nunggu? Ceplok atau dadar?
aku tetap nanya, kamu nanya juga. Kamu nanya, pas aku diam, kamu diam. Pas kamu ngomong, aku ditunggu apa nunggu, jawab. Iya udah, kamu ngomong apa tadi, gak kedengeran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar ya Zara, sabar. Ditunggu atau nunggu? Ya maaf. Ini ada banyak banget ini yang ngomong pun. Kok lama sih kak? Mikirnya kak? Pengennya ditunggu. Gimana sih? Aku bingung. Ditunggu atau nunggu? Ditunggu. Nunggu. Coba gak bisa dijawab. Oh, nunggu, ditunggu. Gak usah salting. Bisa salting. Aku pilih. Nunggu. Oh, nunggu. Oke. Okay. Menikah sama sahabat atau menikah sama mantan? Siapa? Lo coba jawab. Menikah sama sahabat. Kalau sama mantan? Kan kita udah pernah pisah, berarti ada yang gak cocok ya. Jadi iya. Kalau sama sahabat kan berarti kita udah melalui banyak hal bersama. Mm-hmm. Berarti apa? Belum dijawab loh barusan. Apa? Kamu. Bikin sama sahabat. Disakitin atau nyakitin? Aku lebih mendingan disakitin. Ternyakitin jahat. Ya aku gak bisa nyakitin orang sebenarnya. Saya kayak ngerasa gak bisa. Apa? Aduh. Angga atau Jimin? Ya pasti Jimin lah dia pilih. Karena sekarang live-nya sama Angga, jadi jawabnya Angga. Kalau gak ada Angga, gue jawab Jimin. Jujur banget ya. Senda. Taehyung atau Sehun? Taehyung. Gak tau kenapa. KKI apa Cimoy? Gue gak ada dua. Eh lo harus pilih satu sebagai laki-laki. Satu. Karena aku udah pernah ketemu KKI. Cimoy belum ketemu, gak tau. Gue udah ketemu dua-duanya dong. Serius? Gue lebih mending KKI sih, jujur. Kenapa? Karena dia masih bis, biar dia sombong itu. Kalau Cimo itu sombong, sumpah gue sedih banget. Oh iya. Gue minta foto. Ntar nongol loh nih Cimo di live di sini. Tau gak gue ngomong gini, hai Cimo, boleh minta foto gak? Dia kayak... Ntar dijawab. Aduh, banget. Sakit. Setidaknya kalau KKI kan dewasa gitu. Emang umurnya juga udah gede kan? Jadi kamu suka yang dewasa ya? Gak juga sih. Jeng-jeng. Mukbang apa makan sendiri? Hah? Gak ada pertanyaannya sih ini. Ngar-ngar. Zara atau Yoriko? Jangan, gak usah dijawab, mancing. Udah pertanyaannya ini semua nih, masalahnya, jadi gue baca. Libur syuting atau syuting? Katanya tuh. Syuting. Pas syuting pengen libur, pas libur pengen syuting. Iya. Kayak sekolah aja, terus sekolah pengen libur, pas libur pengen sekolah. Tapi sebenarnya kalau syuting itu waktunya kita liburan sih. Dan liburan tuh waktunya kita untuk belajar untuk lebih banyak. Anjay. Misalnya kayak kalau libur kan, misalnya kayak nonton apa kan, jadi referensinya luas gitu.
Kalau kita ya, lagi syuting berarti kita lagi liburan. Apa favorit film lo? Sekarang. Aku sekarang suka banget sama Parasite. Oke. Gue juga sih suka. Kita nonton bareng ya waktu itu. Kalau drama Korea, lo nonton gak sih? Nonton kan? Nonton. Apa yang paling kamu suka? Yang paling aku suka apa ya? High Castle. Banyak sih, aku tapi aku lebih suka yang kayak kalau gak dokter, yang crime, kayak gitu. Kemarin-kemarin aku nonton, enggak kemarin-kemarin udah lama, ada Hospital Ship, tuh aku suka. Hospital Ship? Mm-mm. Jadi yang kayak ceritanya dokter, tapi rumah sakitnya tuh rumah sakit kapal gitu. Enggak ada Your Big Fan. Kalau aku, karena enaknya drama hidupnya, jadi gue lebih suka yang drama banget gitu loh, yang kayak kayak apa, lebih bisa relate gitu loh. Saya tentang apa judul contohnya, Reply 1988. Kamu nonton dong. Aku belum nonton tuh. Itu setiap episodenya tuh jadi kita bisa dapat pelajaran sedih, terus kalau ketawa tuh pasti ngakak banget. Ada 20 episode sih, emang banyak, tapi emang keren banget. Zara diem atau Zara berisik? Berisik. Diem. Kok itu aja, bos? Kenapa berisik? Kan mendingan aku diem lah. Iya sih, enggak juga sih. Diem, malah serem kalau diem. Gimana? Kalian kalau mau nanya, nanya aja guys, nanti kita jawab. Gue pin ya, kia nih. Wih, banyak juga yang nonton, terharu gue. Iya. Ajil ngomong apa sih, em? Angga belum mandi. Emang. Emang gue belum mandi. Kenapa, Jil? Kayak lo udah mandi aja. Anjay. Kok gak sih? Santai. Dikejar atau ngejar? Udah ini tadi ya, udah jawab. Udah. Jangan nanya lagi, guys. Kalian nomor berapa? Nomor berapa? Tua, Angga tua? Enggak. Angga ganteng tapi gantengan Zara, apa sih lu, Jil? Bingung gua bacanya. Gimana sih rasanya mencintai tanpa dicintai? Aku gak pernah sih. Pacaran atau enggak? Apa nih maksudnya? Gak tahu juga. Gak ada lagi yang mau nanya, ayo cepetan nanya. Kenapa sama aku udah kenal berapa lama? Dua tahun ada nggak? Oh ya, baru setahun lebih nggak sih? Tahunan. Ada project bareng lagi nggak? Doain aja guys. YouTuber atau pemain film maksudnya? Photoshoot sama Opa Glenn kapan? Corona kelar dulu deh guys. Iya. Shooting dulu nih, shooting dulu, shooting, banyak yang mundur nih saya. Sedih banget tau gak? Parah. Banyak banget yang mundur, gak?
Aku juga gak tahu syuting kapan. Tapi tahun ini enggak. Pasti kan tahun ini. Kalau corona kelar dulu, corona kelar dulu. Sama. Aku aja belum tahu nih kapan ke Jakarta. Di rumah dulu. Kinan, tolong kecilin pintunya. Kecilin pintu. TV-nya. Nah. Pernah bosan satu sama lain enggak? Enggak sih aku. Gimana ya? Kalau itu membingungkan soalnya. Awal ketemu di mana? Awal ketemu, iya, ada premier orang. Sesuai aplikasi ya maksud. Nah, pasti robot kamu masih kayak segini banget gitu kan? Masih pendek. Zaman-zaman keluarga cemara. Iya. Bisa aku ngeliat Angga, dia dia lewat. Kangga, manggil tuh Kangga. Terus nggak lama kita ketemu yuk lagi ya setelah itu. Keluarga Cemara, kamu diundang nggak Ivan? Special screening ya. Aku di sebelahan sama Raisa. Nggak gue. Kayak Raisa yang nangis-nangis, aku kayak kak Raisa, sini aku yang lapin. Kayak aduh sedih dia lagi nangis-nangis gitu kayak aduh pengen ngelapin air matanya. Kan? Angga juga bisa halu guys. Angga juga manusia. Komennya lucu-lucu ya. Zara sama Angga beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Apa 3 sih? 3. Tunggu 20 ya? Tahun 16 Mei ya? Yep. Ini ulang tahun dirayain sama banyak orang apa enggak nih? Enggak ada yang ngerayain sih kayaknya. Parah. Iya. Kamu loh yang 17. Gimana nih? Ya udah kita ngerayainnya lewat ini aja, lewat Skype, lewat Zoom. Aduh, kalau ada yang ngerayain ulang tahun lewat, udah ngapain-ngapain. Lewat mana? Gak ngerti kan maksud gue, Bang. Ah, lupa nih, gak asik banget loh. Adam atau Saddam? Tuh, pilih tuh. Adam atau Saddam? Ntar di... Kadinda nonton nih. Jawab nih. Soalnya Saddam dipanggilnya Adam sih ntar katanya. Adam berarti. Secara gak langsung deh mirip dua-duanya guys. Tuh katanya berat badannya naik apa turun sekarang? Gue gak naik gak turun. Aku turun 2 kilo. Kok malah turun sih? Orang kemarin gede banget, hampir 70. Orang kemarinnya naik olahraga gitu loh, sekarang udah turun lagi. Kamu olahraga ya? Emang bisa olahraga? Enggak sih. Ya. Bisa olahraga. Banyakin sit up. Biar six pack. Kayak orang Korea. Ngapain orang Korea? Nggak jadi, yuk kita move to the next topic. Ntar aku six-pack kaget loh. Kayaknya itu sesuatu yang mustahil. Buset, 16 ribu yang nonton. Wow. Zara nyanyi dong, kata ya. Eh, penyanyi kan enggak? Enggak. Kalian enggak tahu ya, aku punya video Angga nyanyi sambil merem. Enjoy.
banyak lo enggak gue video lo nyanyi ternyata. Ya, ngedum. Suaranya, lebih baik junior deh kalau gue nyanyi. Aduh, hancur kuping. Angga gak ada rencana potong kumis. Cukur kumis kan ya, potong kumis. Belum, kayaknya bakal dipotong, dicukur kalau ke Jakarta. Kalau mau ada kerjaan, jadi kamu mau lihat seberapa gondrongnya. Bentar kamu jadi gini tau. Safe ya kak live-nya, gimana ya? Mending ngapus TikTok atau Instagram? Ya agak TikTok sih jawabnya, dia gak main TikTok. Enggak, main TikTok kali. Iya, gak ngerti aku. Itu kalau main sebelah-sebelahan itu gimana? Di crop sendiri? Kamu gitu? Pencet tanda panah yang ini di bawah kanan dari video orangnya. Di TikToknya? TikToknya kau pencet yang panah, terus nanti ada tulisan duet atau react. Kalau react itu videonya di sini, kalau duet sebelah-sebelah. Kulik dong Angga, jangan malas. Gimana menurut cara kalian kalau kita suka sama orang tapi orang nggak jadi, gue nggak jadi baca itu. Dulu anak TikTok kan gak, kapan aku gak sehebat iya, jalan aja. Enggak, gak ada niatan buat botakin. Cuma pengen banget sih botakin, tapi belum. Kayaknya aku bakal botakin kalau ada yang film yang pengen aku botak deh. Mungkin kalau di dunia nyata gak bakal dikasih sih yang pasti. Manajer aku langsung gitu, kalau bukan masalah kerjaan ya. Karena panjangin rambut tuh bakal lama banget. Lama banget sih. Lagi kalau sampai botak. Masa lo nanti pakai wig kalau syuting? Pakai wig. Syuting yang lain pakai wig. Gimana yes. DBU? Baik-baik saja. Belum selesai, masih ada kayak. Sabar aku ya. Nggak tahu sih berapa totalannya, mungkin kayak di atas 20 scene lagi. Oh my god. Banyak. Kepotong promo ya. Dan emang scene-nya juga kan banyak. Uy. Enggak. Ini yang tuh tanya. Kamu tanya langsung. Mama. Dulu ih mau mau. Kak Angga pernah ketemu artis Korea enggak? Pernah. Kang Sora. Oh iya. Ini lagi foto jabat tangan. Sombong anjir, malu banget gue. Pernah di DM lagi aku, walaupun habis itu enggak dibalas lagi. Tapi tetap love. Dibalas kok. Tapi ya setelah slide tinggal. Deketin enggak? Deketin. Sibuk saya pasti. Tuh, ada yang ngomong. Siapa yang paling garing di antara kalian? Of course, Angga. Kalau gue kan lucu, selalu lucu. Kalau Angga tuh gue kadang gak nangkep jokesnya. Ketinggian. Bahasa lo ketinggian. Gak ngerti gue. Dunia terbalik, gede. Ini pertanyaan apa? Tidak imbang. Zara pilih Angga atau main TikTok? Kenapa raketnya bisa rusak tadi pagi? Oh iya, nggak tahu. Kayak kekencangan deh. Kayak tiba-tiba putus. Si orangnya emosi, lah. Lah salah. Iya soalnya karena emang keseringan di rumah kerjaannya gitu doang main raket. Pagi sore, pagi sore, pagi sore.
4 putus. Jadi lo di mana-mana gini. Kan lo di sakit. Di gini, tapi gak ada. Gak main. Yang penting gerak kayak dikit. Gue lucu banget. Buat Angga, gimana tanggapan kamu? Apa? Tanggapan apa?